Beberapa titik ruas jalan AS maupun jalan alternatif di Desa Kuala Dendang, Kecamatan Dendang butuh perhatian. Hal itu dikarenakan kondisinya yang rusak parah, warga berharap adanya perbaikan dari pemerintah daerah. Begitulah kondisi ruas jalan yang berada di Desa Kuala Dendang, Kecamatan Dendang. Beberapa titik jalan itu kondisinya becek dan berlubang sehingga tidak jarang warga terjatuh saat melewati jalur itu. Kerusakan jalan di desa Iko terdapat di 3 RT yang menghubungkan antar desa dan kelurahan serta kecamatan dan kabupaten kota. Jalan Iko juga sebagai akses utama penopang petani dalam mengeluarkan hasil perkebunan warga. Jalan AS dan jalan alternatif di desa Kuala Dendang sepanjang sekitar 4 km itu ketika musim hujan, warga kesulitan untuk beraktivitas, baik mengeluarkan hasil tani maupun menuju pusat kota. Ini kan sering di cepat-cepat gitulah. Swadaya bang ya. Swadaya timbul sana sini lagi lah ini lagi musim hujan kan apalagi lumpur lagi datu timbun lagi. Harapan kami sebagai masyarakat setempat kalau bisa kan minta jalannya pengerasan. Untuk kondisi jalan yang ada di Kuala Dendang ada beberapa titik atau beberapa lokasi yang kondisi jalan sangat memprihatinkan. Itu yang pertama terdapat dari RT 05 Dusun Indah ke RT 1 Dusun Makmur. Di situ masyarakat jalannya sangat dibutuhkan untuk mengeluarkan hasil bumi dari masyarakat Desa Kuala Dendang. Gue berharap pemerintah daerah mendengarkan keluhan dari masyarakat dalam perbaikan akses jalan itu. Hal itu tentunya untuk mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar, mengingat desa tersebut merupakan desa pengunjung, sehingga perlunya perhatian agar tidak menjadi desa terisolir. Wahyu Mubarok, JEK TV, Ngabaru.